Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Basar begini, soalnya anda ada berdinding. Oma kan anda tahu kalau Ngana piket hari ini. Ngana gimana sih? Oma kan nyala sekolah. Makanya Oma baca schedule aku. Lagi nih. Kak Doni, itu kan sepeda aku. Bodoh amat. Oma, gimana tuh? Ngana harus mengalah. Tapi Rama naik apa? Memangnya Ngana nyanda punya kaki, kan? Ngana punya dua kaki. Berarti dua kaki. Jalan. Vervillen dan disenggongan. Ajang. Vivi. Kasian. Kalau dia baik, kalau dia jahat, ya gak boleh gitu dong. Ngomong-ngomong, aku kan udah buka celengan uangku. Gimana kalau kamu naktir aku jajan? Ya, aku juga udah berniat naktir kamu kok. Asik! Yaudah, tolong taruhin ya, Kak. Ya. Hei, ngapain kamu kuncing selamat? Gak sayang sepedamu. Apa salahnya? Dia juga kan kakak. Tapi dia beda sama aku. Bedanya... Kak Doni jahat. Kak Roma baik. Wah! Ngapain lo senyum-senyum? Don, gue tahu lo sebel kan sama sepupu lo itu. Yaudah, gini aja. Sekarang lo mau sepupu lo itu diapain? Pokoknya bikin dia nyesel karena udah jadi sepupu gue. Gampang itu, ya kan, Lek? Asalkan ada imbalannya. Imbalannya ada, asalkan. Udah gue duga ya lo berdua pasti minta duit. Kalau itu mah gampang. Pans, ngapain lo? Lo kasih tahu gue apa yang disukain sama adek lo. Soalnya kita berdua kan pengen ngasih hadiah sama adek lo. Dasar lo gue, preman kecil. Gitu namanya bos. Yuk, cepet. Ayo. Ayo. Rama. Rama. Thank you.
Rama. Kakek lapar. Kakek belum makan. Kakek nggak punya uang buat beli nasi. Tapi kakek bukan pengemis. Dan kakek tidak suka mengemis. Ini... kakek punya ini. Kamu mau beli? Berapa harganya, kek? Begini. Berapa saja uang yang ada di kantong kamu sekarang? Tapi ini kan satu-satunya uang tabunganku. Oh. Kalau begitu, nggak apa-apa. Pakai saja untuk keperluan kamu. Kakek kan lapar. Ya sudahlah, Rama. Kamu nggak usah mikirin orang lain. Kamu urus saja diri kamu sendiri. Kek, tunggu, kek. Aku beli aja deh kameranya. Nggak usah, kamu kan nggak punya uang lagi. Udah, nggak apa-apa. Anggap aja ini sedekah. Kamu ikhlas? Saya ikhlas, bersedekah kek. Buat kakek? Iya. Ini ambil. Tolong, ambil! Ini hak kamu, harus diambil. Tapi, kakek pesan. Kamera ini jangan sampai jatuh ke tangan orang jahat. Ingat itu ya. Aku kasih semua ke Pak Tua tadi. Ma, jadi gak enak nih. Kamu yang raktir kok, malah kamu yang gak makan. Iya nih, aku juga jadi gak enak sama Kak Rama. Tapi aku masih kenyang banget kok. Ya udah, kalau gitu selamat nonton kita makan ya. Sudah berani naktirinnya segala. Hah, bener tuh anak. Makanya ajak dia cepat. Boleh, tapi bayarin dulu dong nih bakso. Nih, cepat. Banget! Bisa nambah sampai 5 kali. Coba aku punya duit kayak Doni. Aku gak perlu malu sama Rina. Oh ya kak, mana uangnya? Kita udah selesai nih makannya. Maaf, Vi. Tadi aku beli kamera ini. Loh, kok Kak Rama malah ngomongin kamera jelek itu sih? Bayar pakai tisu. Kamu kira ini kantin mainan? Hah? Cebang, tadi ini uang betulan. Ini jadi tisu. Oh, jadi kamu pikir aku tukang sulap, gitu? Bukan itu, Bang, maksud saya. Bayarin tuh, Sari. Iya, Kak. Ini baru duit ini. Minta sana sini bakso tambah, sok bayar-bayarin lagi. Hah? Kasih ya. Iya. Kak, sebenarnya yang bayarin semua ini Kak Rama. Jadi Kak Doni harus banyak berterima kasih sama Kak Rama. Aneh. Aku yakin tadi uangnya di tanganku.
gimana bisa jadi tisu ya? Bilang aja kakak gak bawa uang. Semua tadi bawa ya? Bos jangan khawatir, nanti kita yang balas. Gimana caranya? Bos tunggu di sini, nanti kita yang beresin. Kita yang beresin, bos tunggu sini. Ah, banyak ngomong. Tan. Cepetan ya. Ini sepedanya kita kerjain. Kita kerjain sepedanya. Baut bannya kita cuplotin. Kita copotin baut bannya. Sip, remnya juga. Remnya sekalian. Sip. Rasanya kagak enak. Beres. Begitu dia jalan. Dia jalan begitu. Bannya goyang-goyang. Goyang-goyang bannya. Begitu dia ngerem. Ngerem dia begitu. Remnya belum. Belum remnya.